Pemuda Pimpinan Cabang LDI Ilir Timur 3 Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu 1 April 2023 mengadakan kegiatan berbagi takjil dan menyantuni anak yatim. Acara tersebut merupakan kegiatan rutin LDI di Palembang. Ketua PC LDI Ilir Timur 3 Palembang, Sihar Ricardo mengatakan kegiatan ini rutin dilaksanakan oleh pemuda LDI di bulan Ramadan. Menurutnya, bulan Ramadan adalah saat yang tepat untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan LDI berbagi diawali dengan memberikan santunan kepada Panti Asuhan Cahaya Umi Seduduk Putih, Palembang. Selanjutnya, pembagian takjil kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ilir Timur 3 Palembang. Atas kepedulian pemuda LDI, pimpinan Panti Asuhan Cahaya Umi, Nirwana mengapresiasi atas bantuan dan kunjungan yang dilakukan.